Tiga kata saja, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha kasih, Allah yang maha adil. Nah, jadi sisi mana pada akhir zaman Allah akan menerapkan ketiga sifatnya itu? Apakah sisi maha kasihannya, maha belas kasihannya kan tidak dapat dibatasi ya. Allah tidak mungkin menyangkali ke maha belas kasihannya. Demikian juga ke maha keadilannya, demikian juga ke maha bijakannya. Kan karena tiada ada batas. Yang namanya tiada batas, Allah tidak bisa menyangkali sifat-sifatnya ini. Kalau Allah mengasihani, kan siapapun, salah apapun, bagaimanapun belas kasihannya tetap diterapkan gitu loh. Ini maksud saya ada benturan gitu, dua sisi maha adil dan maha kasih ini terjadi ada dua benturan dalam sisi sifat Allah yang dikatakan satu. Saya lihat ini tidak ada kesatuan di dalam, saya lihat Allah itu sendiri ada polemik atau dilema dalam hal ini, dalam sifatnya ini, yang mana dia mau menerapkannya gitu. Kalau dia menerapkan secara kemahaadilan, semua akan masuk neraka, akan jelas Pak Jul katakan. Tapi kalau dia menerapkan segala maha belas kasihannya, siapapun dia akan dibawa masuk ke dalam surga. Nah ini dua sisi ini yang terjadi benturan saya lihat. Makanya saya mau pegang agama yang mana yang paling benar, mau Kristen, mau Islam, mau Buddha yang lain. Jadi saya sampai saat ini saya bawa persoalan ini, saya akan minta kepada Allah, kebijakan, kemaha bijakanmu ini bagaimana Anda jawab kepada saya pribadi gitu ya. Jadi jangan pelan kemana-mana Pak Jo, silakan. Baik, saya kasih analogi sederhana Bapak. Ketika pemerintah kita itu mencintai rakyatnya, maka pemerintah pasti memberikan aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Anda setuju dulu enggak di situ? Setuju enggak Anda? Saya setuju di negara. Okay. Ini kan manusianya ada hukum-hukumnya yang diterapkan. Dari skala kecil aja Anda menyematkan bahwa Anda sepakat bahwasanya ketika negara menginginkan kebaikan terhadap rakyatnya, maka negara memberikan seperangkat aturan-aturan main yang harus berlaku sebagai undang-undang di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, agar bangsa ini tentram, agar kemudian penduduk negeri ini kemudian sejahtera. Kan itu poinnya. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mengatakan dalam Al-Quran, maaf dulu host. Saya sangat tertarik dengan omongan saudaraku yang terakhir. Coba boleh diulang yang terakhir tadi. Iya, pemerintah memberikan aturan perundang-undangan yang sejatinya harus ditaati dan diikuti agar supaya rakyat Indonesia damai sejahtera dan seterusnya. Iya, mantap. Sekarang yang pertanyaan saya. Oh, bertanya lagi. Apakah menurut saudara ini perdebatan-perdebatan seperti ini sudah masuk ke ranah kehidupan sejahtera di Indonesia apa tidak? Nah, bagus. Agama saudara kan Muslim ya, Muslimnya. Yeah. Saya sangat menghargai Muslim. Agama saya Nasrani, Kristen. Saya pertanyakan, apa ketakutan saudara kok kita Kristen sudah dihusik gitu loh? Apakah bukan lebih baik saudara itu memperdalam isi Al-Quran? Al-Quran yang kitab Al-Quran kan? Ya, terus? Kenapa? Terus kami harus disuruh diam? Enggak, sabar Pak. Sekarang saya mau tanya, Pak, tolong baca buka dulu Wahyu 22. Pak, saya yang disuruh baca Pak, gitu. Enggak, saya bacakan. Buka dulu. Ya, silakan. Ini kita. Pak, yang mana yang saya harus ladeni dulu? Andre, apa saya begini? Pertanyaan saya itu tetap berfokus, tidak melar dulu ke kitab manapun. Kalau Pak Azul, Pak Zuma menerangkan dari ala SPT-nya itu saya izinkan, biarkan. Karena saya berbicara Pak Zuma itu meyakini Allah yang maha besar, Allah pencipta langit dan bumi segala isinya. Yang saya ingin pertanyakan, adalah sebab jangan sampai iblis itu menyalahkan Allah yang benar. Tapi sampai saat ini iblis itu masih punya kesempatan untuk menyalahkan. Betul. Ini. Betul. Ya, iblis senantiasa mengiringi langkah anak Adam. Oke. Okay. Jadi dia. Saya kembali ke tema Pak John. Ya.
Jadi Al-Qur'an Al-Qur'an mengatakan seperti ini terkait dengan apa yang saya analogikan, negara memberikan undang-undang aturan supaya negara ini tentram, rakyatnya bisa hidup sejahtera. Oke? Nah, Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Katakan kepada manusia, kebenaran itu sudah datang dari Allah. Kebenaran, pedoman aturan main yang harus berlaku di dunia itu sudah datang. Maka barang siapa yang ingin beriman, silahkan beriman. Barang siapa yang ingin kafir, silahkan dia kafir. Undang-undang negara Republik Indonesia ini sudah diatur. Barang siapa yang mau taat, silakan dia taat. Barang siapa yang mau melanggar, silakan mereka melanggar. Oke, okay, nah, sabar. Ini pun saya lanjutkan. Setelah Allah kemudian memberikan dua jalan, yang mau beriman, tafaddal, silakan. Yang mau kafir, silakan. Tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Tetapi ingat, Allah mengatakan begini, walakad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan kami isi neraka jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Itu poin dulu. Bahwa ternyata neraka itu akan diisi oleh manusia. Siapa yang akan mengisi neraka? Al-Quran menerangkan bahwasanya yang mengisi neraka itu adalah orang-orang yang kemudian kufur terhadap perintah Allah. Qala dakhulu fi umami qad khalat min qablikum minad jinni wal ins binnar. Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama dengan golongan jin dan manusia yang lebih dulu daripada kamu. Kenapa mereka masuk ke dalam neraka? Karena mereka zalim. Apa zalim itu? Sudah tahu aturan Tuhan, kalau mau beriman silakan beriman, tapi enggak mau beriman. Sudah tahu ini yang jalannya orang kafir, tapi tetap kafir. Lalu bagaimana konsekuensinya kalau ketika kita beriman? Apa yang Allah katakan? Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi yang mereka takut kepada aturan-aturan Tuhan yang hingga ia takut berhadapan menghadap kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, pada mereka mendapatkan surga dua kali lipat. Oke, tolonglah. Jelas, Pak, ya? Kasih. Ya, saya begini, Pak. Begini, Pak. Jelas, Pak, ya? Sebenarnya gini, Pak. Sebenarnya, dengar. Jelas, ya? Saya jelas. Semua yang saudara katakan itu benar. Oke. Okay. Yang sering saya lihat. Dengar, ini saya mau bicara sebentar, Pak. Sebentar aja. Ada, gitu loh. Jangan yang bilang gitu, Bapak, entar terus jangan bilang gitu. Oke, Pak. Silakan. Saya terima kasih penjelasan Pak Jumani. Saya bukan kali ini mendengar penjelasan seperti itu. 15 tahun lalu sampai saat ini tentang penjelasan tentang kemaalah segala macam, saya sudah tahu itu. Kalau saya sampai menyimpulkan satu pertanyaan tadi yang begitu sulit, karena sampai saat ini Pak Juma juga belum menjelaskan secara tuntas. Kalau penjelasan yang lain itu udah memang pertanyaan begini. Yang mana, Pak? Pertanyaan yang mana tadi, yang Anda? Yang mana Allah, tuh? Allah menerapkan pada sisinya yang mana, sisi kemahakasihannya? Yang jelas ia tidak bisa menyangkali kemahabelas kasihannya itu. Nah, saya bantah dulu. Menurut Bapak, apakah ketika ada orang yang meninggal dibunuh, lalu pelaku pembunuhan itu akan dihukum dengan pembunuhan itu kasih atau bukan? Bapak, saya begini, Bapak jangan tanya balik saya dulu. Tapi ilustrasi saya hargai, ilustrasi tentang hukum negara yang diterapkan sebagai satu ilustrasi untuk mendekati, mengerti tentang hadirnya maha kasih dan maha adilnya Allah itu, saya ngerti gitu. Tapi ilustrasi yang disampaikan itu seringkali tidak pas dengan kemahanya, karena hukum negara kita ini bukan maha bunyinya. Persoalan saya itu adalah masalah kata maha. Kita sudah terlanjur menyanjung, mengakui maha kasih, maha adil gitu kan. Persoalan di situ. Jadi maksud saya itu dia mau menerapkan di mana? Kalau dia menerapkan maha adil, semua masuk neraka, nggak ada satupun agama apapun, nggak ada alasan. Masalah kan maha kasihnya itu tidak ada batasnya. Dia sangat berbelas kasihan. Oke. Okay. Sangat berbelas kasihan gitu. Ini persoalan satu ini. Oke. Okay. Baik.
Oke, baik. Saya tanya kepada Bapak, dengan Bapak diciptakan lubang hidung menghadap ke bawah bukan menghadap ke atas, itu kasih atau bukan? Itu wajar, Pak. Wajar. Loh, kok wajar? Itu kan Bapak, Tuhan tidak punya utang kepada Bapak. Seketika diciptakan dengan lubang hidung mengarah ke bawah. Coba kalau mengarah ke atas, Pak. Bayangkan kalau musim hujan. Apakah ini bukan bentuk kasih kepada Anda? Oksigen yang Anda hirup setiap saat. Apakah itu dengar bukan wujud kasih? Dengar dulu. Lantas yang Anda tuntut kasih yang dari Tuhan itu seperti apa? Anda mau menyamakan antara orang yang taat dengan orang yang tidak taat sama-sama masuk surga begitu? Itu yang Anda maksud kasih? Orang yang dibunuh? Orang... sama-sama masuk ke surga, itu yang Anda tuntut sebagai kasih gitu, supaya orang bunuh-bunuhan aja, siapa yang berkuasa, siapa yang kuat membunuh yang lain. Kenapa yang dibunuh dengan yang tidak dibunuh sama-sama masuk surga? Itu yang Anda maksud kasih gitu. Baik, sekarang gini, silakan. Apa yang Bapak katakan ya, saya anggaplah benar dah sudah gitu. Tapi intinya begini, Pak, kita bisa tahu dosa karena ada penerapan hukum daripada Allah, kan begitu. Yeah. Kalau saya tanya lebih mendalam lagi, tentu saja enggak semua orang bisa menangkap, ini otaknya ada terbatas sebagian. Silakan. Kalau saya bertanya ini, saya bukan mewakili iblis, bukan. Saya mewakili manusia yang berotak, yang terus ingin bertanya sampai jelas. Kalau saya percaya kepada Allah itu tetap maha adil, maha kasih, saya sendiri punya jawaban yang baik buat saya ya. Saya bisa meyakini dia. Saya tidak akan meninggalkan tentang kemahadirannya gitu, kehadirannya menciptakan langit bumi. Allah maha tahu. Kan dia tahu itu kalau dia menciptakan manusia, izinkan setiap manusia akan lahir, dibikin roh manusia kan pasti akan bersalah. Ya. Nah,
Lalu ini semua Allah tahu akan menyakiti hatinya. Berarti Allah sendiri rela dong menanggung risikonya apa akan terjadi pada setiap manusia yang sudah tahu orang ini akan berbuat jahat, jahatnya tidak ketulungan, sampai akhirnya Allah harus dilebarkan ke neraka api jahanam dengan alasan satu waktu segala macam gitu. Ngapain sih Allah repot-repot dalam hal ini? Ini kan rumit kalau saya berpikir seperti itu, tapi saya nggak berpikir penyebabnya apa. Allah terus mengizinkan manusia itu terus lahir ke depannya, bukan tambah baik, tambah jahat, tambah menyakiti pada dia. Sementara Allah itu menghimbau, meminta supaya dia bertobat, bertobat. Ternyata dia nggak bertobat gitu loh. Sampai akhir pun nggak bertobat. Nah, persoalan di sini Allah mengasihi dia. Mengapa Allah tidak tobatkan dia? Mengapa Allah mengizinkan dia sendiri berjuang? Sudah Allah tahu ada kelemahan manusia tertentu, umatnya ini gitu. Kelemahan ini kenapa Allah tidak bantu? Supaya dia kuat tidak berbuat dosa, lalu membiarkan dia terus berbuat dosa, dia tenggelam masuk neraka, kan begitu. Ini kan Allah punya ulah sendiri, kalau bicara ulahnya Allah yang menciptakan. Mengapa sampai hari ini Allah tetap mengizinkan, tidak bisa menahan, tidak bisa selesaikan bumi ini, sudah bikin mumet, bikin ribut gitu kan. Kita yeah, umat okay. Antara sama jadi ribut, okay. Maksud saya ini Pak, okay. Intinya adalah yeah, intinya adalah Tuhan Allah salah menentukan hukum. Allah menentukan hukum. Menentukan hukum, hukum maka manusia berdosa. Kalau tidak ada hukum kan manusia tidak mengerti tentang dosa. Persoalan ini dosa ini adalah dilema, polemik manusia yang bagaimana caranya untuk penyelesaiannya. Berarti tuntutan saya adalah Allah harus bertanggung jawab dalam hal ini. Baik. Baik. Bagaimana? Baik. Sekarang apakah perintah Allah kepada manusia itu juga diberikan kepada kambing? Ini kan mak kalau saya tanya dulu. Ini saya tanya. Sabar. Perintah Tuhan kepada manusia apakah diterapkan kepada kambing? Ini dulu. Sabar Bang Albi. Apakah perintah ini? Sabar. Apakah perintah Tuhan kepada manusia untuk dilakukan itu juga diperintahkan kepada kambing? Nah ini kan menyangkut sejarah yang awal manusia. Sabar Pak, dijawab aja. Ini kita sedang berbicara mengenai logika. Apakah perintah ketaatan menyembah Tuhan itu juga diperintahkan kepada kambing? Ya atau tidak? Kalau kambing itu kan diatur manusia Pak, kan beda urusannya. Pak, Bapak, kita dialog santai aja. Apakah perintah ketaatan yang Tuhan berikan melalui kitab suci itu berlaku untuk kambing? Ya kan semua makhluk ada di tangannya dia, kan begitu ceritanya. Iya, saya tanya, apakah hukum Taurat itu berlaku untuk kambing? Nah, ke Bapak bicara hukum Taurat. Hukum Tuhan, Pak. Susah saya kalau tidak membawa sebuah data. Sekarang hukum kalau Tuhan. Ada dua jenis, Pak. Kalau hukum, sabar, enggak usah melebar dulu, Pak. Hukum Bang Tuhan Juma, itu Bang Juma. Sabar dulu. Aduh, ini juga robek sekali bibir Anda. Jangan kambing. Ya sudah, Sudah. Oke. Udah, enggak usah terlalu bijaksana Anda. Apakah aturan Tuhan itu diberikan kepada binatang? Saya pikir gini ya, Bapak ini sedang Bapak sedang mempraktekkan perilaku iblis. Pada saat Tuhan ingin menciptakan manusia, iblis protes. Kenapa kau ingin menciptakan lagi manusia? Bukankah mereka hanya akan melakukan pertumpahan darah di atas muka bumi? Nah sekarang Bapak keliru. Anda kan tadi dengar. Tolong selesaikan masalah yang Anda bawa sendiri. Apakah Tuhan memberikan perintah ketaatan juga kepada hewan? Anda tinggal jawab ya atau tidak. Dengar dulu Pak, pertanyaan saya belum Bapak jawab dengan baik. Begini Pak, Pak John. Tuhan itu maha berkehendak. Yang maha berkehendak Anda atau Tuhan? Saya tanya dulu. Sudah jelas maha berkehendak. Ya, dia berkehendak. Dengarkan. Allah itu, Tuhan itu maha berkehendak. Terus kenapa kehendak Allah Anda ingin bantah? Sementara Anda hanya ciptaan. Yang hostnya diam dulu, host. Bapak jangan bilang saya bantah. Saya bertanya, mohon dijawab. Kan begitu.
Iya, ini saya sedang menjawab pertanyaan saudara. Al-Quran mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tapi yang ditanya itu adalah makhluk. Kita yang ditanya, lu ngapain aja setelah aku ciptakan? Bukan kita yang bertanya kepada Allah, kenapa lu ciptakan gue? Itu iblis itu, Pak. Iblis pun tidak begitu. Nah, sekarang dengar, sabar. Jangan Anda cuma mau bicara saya enggak bertanya, tapi mendengarkan jawaban. Kemudian Al-Qur'an mengatakan innakulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh-sungguh dan sungguh, ini penekanan dari Allah. Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi hewan dicipta bukan untuk mentaati perintah-perintah Taurat. Aturan yang diberikan oleh Tuhan kepada Taurat, kepada manusia, itu aturan yang sudah sesuai dengan kodrat manusia. Coba saya ini, silakan saya kembali pokok ini. Kenapa banyak sekali yang curhat ini? Ya Allah, ini si cerewet saat ini. Albento, kenapa Anda enggak mau diam? Cuma Anda enggak mau diam tadi bahasan Matius 8 nomor 4 Anda nangis. Teman-teman, air dulu. Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan kurban atau manusia kurban. Anda nangis. Giliran saya menjelaskan materi lain, Anda ngomong kayak mulut Anda itu robek sampai di kuping. Diam dulu. Sabar. Tadi versi Islam yang Bapak sampaikan, oke, saya mengerti Allah tidak bisa dipertanyakan. Saya bertanya satu hal, kemahabijakan Allah itu untuk apa? Sebab orang bijak itu dipertanyakan bagaimanapun tetap dia menjawab gitu loh. Nah, sekarang saya bertanya tentang Allahnya ini. Nah, Allah maha bijak, kemahabijakan Allah itu bagaimana dia tidak memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya itu persoalan gitu loh. Kan Pak Tung juga mikir. Anda sadar enggak bahwa Anda itu ciptaannya? Betul. Nah, sebagai ciptaan, apakah sebagai meja berhak bertanya kepada tukang kayu, kenapa kau buat saya menjadi meja? Kenapa kau tidak jadikan saya kursi? Anda tercipta seketika menjadi laki-laki. Pernah tidak Anda konsultasi ke Tuhan sebelum Anda dicipta? Jadikan aku sebagai seorang wanita. Pernah tidak? Tidak kan? Kenapa? Karena Allah itu otoritasnya tidak ada yang melampaui dia. Dia pencipta. Kita ini cuma diatur. Kita makhluk ciptaan. Apa yang diaturkan itu yang kita taatin. Maka yang tidak taat dihukum kufur, larinya ke neraka. Anda seorang ciptaan, tapi ingin membantai yang menciptakan. Syukur-syukur Anda diciptakan menjadi manusia, bukan menjadi monyet. Nah, Anda harusnya bersyukur. Bapak menjauh seperti ini, akhirnya Pak Azuma berbicara seperti ini membuat saya justru berpikir, Bapak ini. Assalamualaikum Bang Azuma, Bang Host, Abang-abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host, di bawah ada Bang Hadi, tolong dinaikkan sebentar. Kan gitu. Iya, gimana? Pak Azuma menjelaskan seperti ini, kan? Iya. Otoritas khusus. Tak perlu dipertanyakan gini-gini. Nah, Allah punya kehendak tersendiri. Seandainya Allah punya kehendak tersendiri pada versi khususnya umat Kristen lah, masalah penebusan, masalah firman menjadi. Tunggu bang. Abang ini dari sekte apa? Saya hanya sifatnya netral, Pak. Jangan bilang sekte apa, karena kalau iya, tapi Kristen, penyembah Yesus. Sudah jelas kalau nama saya kan John gitu kan ya, tapi saya juga menghargai penjelasan. Nah, kalau saya bertanya kepada Bapak, apa upah dari orang yang membunuh Yesus? Tolong jawab saya. Apa upah bagi mereka yang telah membunuh Yesus? Silakan. Begini, Allah punya hal yang rahasia kan ada. Tuh pandai Bapak bicara rahasia Allah. Kalau ditanya tentang iman Anda, sekarang saya tanya, upah bagi pembunuh itu apa? Upah bagi pembunuh Yesus Tuhan Anda itu apa? Jawab dengan tegas. Saya punya hak untuk menjawab atau tidak dalam hal ini. Kalau Bapak, otak Bapak bisa menampung dengan baik. Sombong. Simple aja John, simple aja.
upah bagi mereka yang membunuh Yesus itu surga atau neraka? Jawab dengan tegas. Waktu, oke lah ya, saya jawab kalau jawab secara versi Alkitabnya. Tak kala Yesus di atas kayu salib mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi mereka itu dikendalikan oleh siapa? Dibilang sadar, nggak sadar, dibilang sadar, mereka mengira mereka itu berbuat benar. Padahal loh, kita sudah melawan, kan gitu. Begini, Pak. Yang saya tanya, upah bagi mereka itu apa? Kalau mereka sadar, bertobat, dia keliru, oh saya keliru telah membunuh Yesus. Mereka mengakui bahwa Yesus adalah utusannya dia secara manusia. Kalau dia tidak bertobat, kalau mereka tidak bertobat, maka dosanya diampuni. Kalau tidak bertobat, kalau tidak bertobat, ya tidak dong, kalau tidak bertobat ya tidak. Mana kebijaksanaan, kemahabijaksanaannya mana? Nah, sementara dia datang, dia yang menjadikan dirinya menjadi manusia untuk dibunuh oleh manusia. Siapa yang menginginkan dirinya menjadi manusia sendiri dan dibunuh oleh manusia sendiri? Siapa yang menginginkan itu, Pak? Kalau dalam hal ini kan firman menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia sehingga yang membunuhnya itu diupah neraka? Kenapa? Baik, kalau Bapak bertanya versi seperti ini, saya akan menjawab secara bijak. Setiap manusia itu tidak mampu menanggung penegakan kemahaadilan Allah yang maha adil. Tidak ada satupun. Yang saya tanya, pembunuh Yesus ini upahnya apa? Bukan kepada manusia lain. Saya mau lihat seperti apa Anda melilit-lilit lidah Anda terkait dengan kebijaksanaan Tuhan. Bukan melilit. Ini kalau Allah tidak turun, kalau Allah tidak imannya menjadi manusia, dia akan menjadi manusia sebagai pengganti untuk semua manusia yang sudah. Yang membunuh Yesus, Pak, yang saya tanya itu upahnya neraka atau surga? Ternyata ada terselip kata dari lisan Bapak, bertaubat. Berarti sudah benar, Pak, apa yang saya uraikan tadi. Di dalam Al-Quran, kebenaran itu sudah datang dari Tuhan. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kufur, silakan kufur. Yang menjadi permasalahan, upah daripada orang yang beriman, surga. Upah bagi orang yang kufur, neraka. Upah yang membunuh Yesus, apa? Allah itu menerapkan tidak seenaknya saja begitu. Anda pandai cerita. Tinggal jawab saja, Pak John. Tinggal jawab. Apa dapatnya gitu? Upahnya apa? Bertobat. Begini, pembunuh bertobat kepada Yesus, mengaku kesalahannya, minta ampun kepada Yesus. Kenapa dia harus minta ampun, Pak? Bukankah itu skenario Yesus agar datang dan dibunuh? Kalau tidak dibunuh, Yesus gimana caranya mau menebus dosa Kristen? Yang jelas, Pak, setiap kesalahan. Jangan yang jelas, tidak ada yang jelas di sini, Pak. Anda mengaburkan masalah kebijaksanaan Tuhan. Ketika Yesus datang, dia sudah tahu dirinya akan dibunuh. Berarti skenario ini Yesus yang susun. Iblis masuk ke Yudas, Iblis yang susun. Itu jelas itu. Ular membisikkan Adam, Iblis, Tuhan yang susun. Nah, Yesus yang susun. Sekarang ketika orang membunuh Yesus, pertanyaan saya, apa upah bagi mereka yang membunuh Yesus? Anda katakan kalau dia bertobat. Kenapa harus bertobat? Bukankah dia membunuh Yesus karena Yesus yang menginginkan dia mati? Karena Bapaknya orang beda jauh. Betul. Bapak jangan jawab saja. Kembali ke maksudnya apa gitu. Nanti kita enggak usah berbicara tentang Allah. Kenapa? Nah, inilah yang saya, Bapak, ketika Anda berbicara mengenai Allah yang Maha Kasih, ternyata di kitab Anda Tuhan Anda Maha Kasihan. Dia membunuh, dia dibunuh. Apa upah bagi yang membunuh dirinya? Anda mengatakan ketika dia bertobat, dia masuk surga. Itu namanya meong, Pak. Dia tidak butuh bertobat karena dia sedang menjalankan misi Tuhan. Apa mungkin Tuhan Anda bunuh diri, membacok dirinya sendiri, mengikat dirinya sendiri di tiang? Kan gitu. Begini, Pak. Ya, silakan. Kalau memang Bapak kaitkan secara keseluruhan, Allah punya cara kerja yang
kadang kita tidak masuk akal. Kalau Allah tadi kan saya sudah menjelaskan ke Bapak, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi manusialah, kitalah yang ditanya, apa yang kau kerjakan. Tadi sudah menjelaskan Al-Quran, ujung-ujungnya Anda menggunakan logika, kenanya ke Al-Quran. Tapi kalau Anda menggunakan logika kepada kematian Yesus dan pembunuh Yesus, tidak akan masuk logika. Cuma Al-Quran yang masuk logika, Bapak. Saya mengerti. Nah, udah. Silakan. Dinda Moto, Bang Erik, silakan masuk. Kalau versi ajaran Kristen, Bapak mentoknya hanya kepada kemanusiaan. Tok, 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 kan begitu. Kita ngerti betul. Karena penjelasan menurut berdasarkan versi ajaran Islam. Nah, maksud saya itu ketiga sifat maha adil, maha bijak, maha kasih itu, gitu kan? Itu terlihat untuk saat ini. Bapak lihat nggak itu kontradiktif kalau bicara tentang posisi Allah. Yang sisi mana yang mau diterapkan di situ? Nah, tapi kemahabijakannya itu dinyatakan. Kalau di versi Kristen, ya sangat jelas Allahnya itu Allah yang maha adil, maha bijak. Makasih. Contohnya, Allah menegakkan kemahaadilannya dan menyatakan kemaha belas kasihannya di dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, dalam hal ini kematiannya. Maka Yesus katakan sudah selesai. Sudah selesai persoalan dilema dalam kontradiktif yang kita lihat itulah diselesaikan dalam kemanusiaan Yesus itu. Namanya adalah Allah sendiri atau firman yang menjadi manusia, bukan Allah ya, jangan salah kata, firmannya yang menjadi manusia seperti ini. Inilah yang muncul pertanyaan, apa upah bagi, dengarkan Pak, dengar. Anda mengatakan dan menjajakan korban Dewa Molok ini sebagai keadilan, lalu bagaimana dengan mereka yang membunuh Yesus? Apa keadilannya buat mereka? Kok disuruh bertobat, Pak? Saya tidak melar di situ, nanti ada versinya tersendiri dan penjelasan. Saya hanya ingin intinya, saya ingin tanya, kalau saya tanya, Bapak lihat saja. Nah, sekarang Allahnya, Allah SWT gitu ya, itu satu, gitu, satu kesatuan.
Tapi ketiga kesatuannya itu bagaimana Bapak bisa menyatukannya terlihat satu? Kan kebijakannya sama-sama itu kemahaannya itu di situ. Jadi maha adil, maha kasih, sisi mana yang diterapkannya? Kalau dia terapkan satu sisi, dia menerapkan secara seenaknya saja tanpa ada maksud logika manusia kemahabijakannya. Kalau di versi Kristen itu seperti itu tadi, Allah yang benar menyatakan keadil kemahadilannya dan menegakkan kemahadilannya dan menyatakan kemahakasihannya di dalam kebijakannya itu dinyatakan dibuktikan dan pengorbanan Yesus Kristus dalam hal ini adalah firman-Nya sendiri manusia. Gimana ceritanya? Anda mengatakan bahwa kemahakasih, kemahakebijakan adalah ketika ia datang mempersembahkan dirinya. Yang kalau itu yang Anda jadikan acuan Bapak, harusnya Tuhan Bapak itu tinggal mengatakan seluruh manusia mulai dari Adam sampai manusia terakhir ku masukkan ke dalam surga tanpa kecuali. Itu yang Bapak inginkan. Nah sekarang kalau itu yang terjadi, maka manusia akan saling makan satu sama lain. Kenapa? Tidak. Dengarkan Pak, tidak ada hukum yang terjadi. Sama ketika di Indonesia tidak ada undang-undang Bapak, yang punya kesempatan korupsi akan korupsi sebesar-besarnya. Yang punya kesempatan mencuri akan mencuri sebanyak-banyaknya. Yang punya kesempatan memperkosa akan memperkosa sebanyak-banyaknya korban pemerkosaan. Itu kalau tidak ada hukum, semua rakyat Indonesia bebas. Jadi Alfamart tidak ada CCTV, bank tidak ada satpam, negara kita nggak perlu polisi. Kenapa? Semua presiden kita membebaskan rakyat Indonesia mau ngapain aja boleh. Ini ajaran apa, Pak? Jadi kalau Tuhan mengatakan aku ini bijaksana, aku ini maha adil, seluruh manusia kelak akan aku masukkan ke dalam surga, lalu yang mau beribadah kepada Tuhan siapa? Yang mau mencari nafkah untuk anak istrinya siapa? Jadi yang mau berbuat baik siapa? Begini Pak Jun. Sedangkan ada aturan saja manusia hidup layaknya binatang, Pak. Menjajah, merampok, membunuh, membinasakan orang. Sudah ada aturan masih juga kayak begitu. Gimana kalau tidak ada aturan? Sedangkan ya, Anda mengatakan Allah itu maha bijaksana sehingga ia datang dibunuh oleh manusia. Pertanyaannya, yang membunuh Yesus ini upahnya apa? Kalau dia bertobat, surga. Lah kalau tidak bertobat? Surga. Sementara, kalau tidak bertobat? Pak Jul, begini Pak Jul. Dengar Pak. Kalau tidak bertobat, apa upahnya? Ini adalah cara kerja, cara karya Allah. Nah, berarti sudah benar Al-Quran, Pak. Anda berasumsi, tapi Al-Quran menguraikan. La yus'alu amma yaf'alu. Nah, mana dalilnya di dalam kitab saudara? Anda berasumsi kan? Berarti logika manusia memang berkesesuaian dengan Al-Quran. Mana logika Anda menurut Bible? Seperti yang Anda uraikan. Cara kerja Allah. Mana dalilnya dalam kitab saudara? Ini ada. Semua saya bicara ini berdasarkan yang logika. Kan manusia tidak mungkin sebebasnya seenak berbuat. Kolose pasal 3 ayat 25 iman itu berkata barang siapa buat kesalahan ia akan menanggung kesalahannya itu sendiri karena Tuhan tidak memandang orang siapapun. Nah, terus kemahabijaksanaannya apa di situ? Ketika ada orang melakukan dosa. Setelah ada yang curhat ini siapa ya dari tadi bisik-bisik terus Yohanes pasal 10 ayat 28 ya kan itu ada ayat-ayat yang secara hukum dunia ini dia harus jalankan pendeta mencuri ketangkap masuk penjara masuk terus air mata mengalir air mata berdarah pun tetap masuk penjara itu Kolose 3 tadi ayat 25 nah, terus apa yang saya jelaskan tadi kepada saudara ketika saya mengatakan bahwa Allah telah menurunkan segala kebenaran. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang kufur silakan kufur. Apa yang keliru? Apa yang kurang dari sana? Saya tidak menyalahkan itu. Tentu saja kebebasan manusia. Manusia kenapa diberi kebebasan? Karena sebelum Adam dan Hawa itu kodrat kebebasan manusia ini sudah ada. Makanya monitor host. Lama itu kan enggak ada habisnya nih. Itu. Jadi kalau tolong. Nanti gantian Bang Habib ya. Habis Bang Habib. Karena Bang Habib ada Bang Handi di bawah.
Bang dinaikkan Bang. Saya menyatakan ada masih ada. Adilnya, kemahakasihannya. Ada Bangku yang ganteng. Ketiga sifat ini tidak lagi kontradiktif. Nah, sekarang bagaimana? Saya ingin bertanya bagaimana sifat ketiga sifat ala SVT Bapak? Kan gitu persoalannya. Makanya kalau secara Allah itu kita mengaku satu Allah, rasanya itu mungkin masa Allah menciptakan dua surga yang berbeda. Kalau ini kan mengarahnya jauh. Jadi makanya Allahnya Bapak dengan Allahnya Kristen kan berbeda nih. Saya ngomong bukan soal Kristen, bukan Islam. Aduh, kacau ribut semua ini. Saya akhirnya berpikir Allah mana yang paling bijaksana gitu dalam hal masalah keselamatan. Ini yang menjadi pertimbangan. Begitu Pak, maksud saya. Saya enggak mau dijawab nanti Pak Jan. Bijaksana itu Bapak, bijaksana itu adalah manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Jangan orang lain yang menjadi korban. Itu yang dimaksud bijaksana. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda bijaksana? Anda melakukan dosa, terus yang mati bapak Anda. Gimana ceritanya itu? Begini Pak, sebelumnya kita mengenai dulu adil yang manusia dengan adilnya Tuhan berbeda. Adanya Tuhan. Anda yang melakukan dosa, anak Maria yang harus mati untuk menebus dosa Anda. Iya, dikik aja dulu nih si Albin ini cerewet kali dari tadi. Enggak ada perlu cuma jangan begitu cuma kasih kesempatan temanmu berbicara. Lah ini Pak Jun udah mau diam. Iya, Pak Jun diam dulu. Kasih pencerahan sama kalian dulu. Ya udah silakan, silakan. Ya, silakan kasih pencerahan. Saling memahami. Iya, silakan. PR-nya yang tadi Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan atau manusia. Itu PR-nya. Jangan putar-putar dulu kamu. Jangan ini. Lah, itu materi kamu yang tadi yang kamu enggak selesaikan. Itu terlalu merocos terus, enggak mau dengar orang. Ya udah, ingat Matius 8 nomor 4, Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan atau mempersembahkan manusia. Saya diam, Anda jawab. Silakan. Jangan kayak Tuhan kamu, semua kamu ambil alih semua. Host. Rekan-rekan yang ini semua, tolong kita kalau ya, silakan 3 menit. Sana, tolong sama-sama kita membuka Wahyu 22. Jadi kita saling salam Bapak aja baca. Jadi biar saya baca ya. Wahyu 22 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kita jangan ini. Jadi biar saling menghargai menjaga kepercayaannya masing-masing gitu loh. Dengar kita sama-sama dengar ya. Lalu ia berkata kepadaku, perkatakanlah perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberimu kepada para nabi-nabi telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini artinya Alkitab, Bible apa. Jadi sekarang gini loh, maksud saya gini, kita Muslim sudah punya kitab Al-Quran, kita Kristen sudah punya Alkitab, Bible. Seharusnya hal-hal seperti ini sebenarnya nggak perlu diperdebatkan. Kita punya Tuhan masing-masing, punya kepercayaan masing-masing. Kita ada di negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah diatur kebebasan beragama. Kenapa harus kita perdebatkan? Satu, dan masalah satu yang paling saya itu, kenapa harus Kristen yang terus diserang? Agama di Indonesia ada beberapa, ada 7 kalau di sana. Suara kencengin dikit Pak. Karena cuma agama Kristen yang tidak percaya diri dan suka menyamar-nyamar. Ini dikasih ke saya dulu, kesempatan dikasih ke saya diam. Anda malu nanti kalau bahas ini, malu kubuat nanti Bang. Jangan kak begitu. Jadi ibaratnya ya, agama Anda itu bulon. Agamamu. Loh, kalau agamaku agamamu, agama Anda tidak akan ke Islam-Islaman. Pandainya Bang ini bicara. Berarti agamaku agamamu, agamamu agama. Gimana ceritanya Bang ini? Anda itu tidak memiliki toleransi.
Lo, maksudnya toleransi gak itu toleransi, Islam nggak boleh membahas agama Anda, nggak boleh ngambil istilah di agama Anda, Anda boleh gitu ngambil istilah-istilah Islam, itu yang Anda katakan toleransi? Nggak pernah saya membahas Islam. Lo, karena saya Islam saya hargai. Dengarkan saya, Pak. Dengarkan saya. Apakah agama Kristen itu ketika semua penduduknya meninggal tidak ada lagi mengajarkan Kristen kepada orang lain? Dengar dulu. Anda mau didengarkan, tapi yang Anda aduh. Merica atau merjahe? Anda bilang saya ntar menghujat rasis lah. Enggak. Anda mencoba membungkam kami Muslim untuk tidak berdebat agama. Tapi agama Anda itu levelnya setara dengan Indomie dijual kemana-mana. Indomie satu bungkus kamu dimurtadkan Tuhan. Orang. Coba. Itu agama Anda tuh. Ada bencana diselipkan di bantuannya dengan ayat-ayat Bible. Anda sadar enggak di situ? Ada. Natalan pakai baca ayat suci Al-Qur'an. Mana bukti? Enggak sadar enggak di situ? Kitabnya direvisi, tapi kata Allah, kata Alkitab, kata Nabi, kata Rasul, mukjizat, berkat semuanya diambil, enggak mau dihapuskan. Jadi kalau saya tanya Anda sekarang, duluan mana? Bible Injil. Duluan mana? Bible Injil. Kalau ada kata Injil di dalam original text kata Anda, saya berhenti menjadi apologet. Kalau ada kata Injil. Duluan tunjukkan. Mana? Tanya dulu. Duluan apanya? Kitab Anda itu terbit yang paling muda baru-baru ini ada kemarin. Itu jangan kamu ke situ yang saya tanya Injil itu, Bible itu. Bible yang mana yang Anda tanya? Bible yang mana yang Anda tanya? Kau itu jangan cari yang lain, alasan yang lain. Loh, Anda sadar tidak? Anda sadar tidak?
bahwa kitab Anda, ketika Anda mengatakan Islam lebih belakangan datang, oke, daripada Kristen lebih dulu, oke, Kristen lebih dulu. Nah sekarang Kristen yang lebih dulu itu apa nama kitabnya, Pak? Jawab saya. Dengar dulu. Kok saya yang harus mendengarkan Bapak? Saya tanya, Kristen lebih dulu, Kristen lebih dulu, Kristen yang lebih dulu datang dari Islam ini, kitabnya apa namanya? Mengolok-olok. Ini kamu mengolok-olok. Aku mengolok-olok. Jadi makanya Anda mengatakan Kristen lebih dulu. Anda mengatakan Kristen lebih dulu daripada Islam. Saya tanya. Anda merasa menang. Sebenarnya albino. Siapa namanya? Albino. Mereka kabur itu bukan sebenarnya ketakutan apa kalah. Albino. Saya jelas di situ nama saya, bukan nama saya yang kau baca. Jadi ya Albinie. Mancing saya beremosi gitu. Saya tanya. Anda mengakui Kristen lebih dulu daripada Islam, betul? Tolong Anda ibaratnya beda. Anda enggak bisa ditanyai. Anda cuma mau khotbah. Anda pikir di sini gereja, doktrin, dogma, enggak laku di sini, Bung. Saya tanya, Anda mengakui Kristen lebih dulu daripada Islam? Anda enggak bisa diajak berbicara dengan loh, Anda nggak bisa diajak bicara, Anda bicara sendiri. Giliran ditanya, Anda nggak mau menjawab. Anda mengakui Kristen lebih dulu daripada Islam. Sekarang saya tanya, Kristen sebelum Islam datang, nama kitabnya apa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Inilah akibatnya kalau terlalu lama menyembah korban Dewa Molok. Saya tanya, Kristen sebelum Islam datang, nama kitabnya apa? Kau usah ngegas kau, Bang. Biarkan dulu dia bicara. Itu. Dia bicara. Dia bicara terus. Dia enggak bisa menjawab. Pikirnya di sini gereja. Ini dia. Saya kasih dia waktu. Saya kasih dia waktu menjawab sampai saya hitung kayak gitu enggak dijawab. Saya enggak ngegas. Saya tidak ngegas. Suara saya memang kayak begini. Ini suaranya, Pak. Itu suara saya memang kayak begini. Jadi kamu ada suara. Nah, saya tanya, dengarkan. Sebelum Islam datang, nama kitabnya Kristen itu apa, Albini? Tadi saya yang bertanya, jangan bolak-balik bertanya. Nah, itu kan ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi memancing orang itu marah. Jawab aja Pak, jangan muter-muter ditanya kok nggak jawab. 13. Antara Pak Juma dengan Pak John kan tetap bersahabat ya Pak Juma ya. Oh iya, kita saudara, emang betul. Jadi itu kalaupun belum bisa sependapat, no problem lah, itu memang masih. Iya, benar. Ini bukan masalah menang kalah. Ini masalah akidah. Kita perjuangkan akidah kita masing-masing. Kristen agama syiar, Islam juga agama syiar. Kristen mencari pengikut, Islam juga mencari pengikut. Jangan ada di antara kita mau mencekal perjalanan agama masing-masing. Jangan berdebat, biarkan saja kami yang mengajarkan. Gak bisa. Sekarang saya tanya, sebelum Islam datang, kalau betul itu Kristen lebih dulu, nama kitab Kristen sebelum Islam itu apa? Jangan bilang kitab Spanyol, nggak bagus. Nah, ini caranya harus lari. Kenapa turun ya? Ayo. Caranya. Kalau Bang John jawab, pengembang Ipan ya. Jawab, silakan Bang Ipan lagi. Saya gini, kalau saya sudah tahu kedua agama, contoh Islam dan Kristen ini, saya selalu bedakan. Yang baik Isa dan Yesus itu berbeda kisahnya. Baik juga Allah SWT maupun Allah Elohimnya bangsa Israel, Allah orang Kristen lah, itu berbeda. Karena kalau dilihat dari ayat masing-masing, ya kan? Kalau salah satu contoh aja lah gitu.
kalau surganya is muslim itu kan ada bidadari-bidadari, masih ada masalah birahi kan. Kalau Kristen kan seperti malaikat. Nah di situ saja saya lihat, oh kalau begitu di saat mana mungkinlah Allah menciptakan dua suasana surga yang berbeda, sehingga atau dua kitab yang berbeda sehingga menyebabkan kedua kelompok umat ini debat sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman gitu. Ah, kalau saya ambilnya, karena di keluarga aku pun yang muslim ada, ya kan? Jadi yang Kristen ada. Saya lebaran kali ini juga saya makan silaturahim dengan sahabat ini di Marhaban di Singkawang ini. Saya mesti kosongkan perut saya untuk silaturahim, makan lebaran gitu kan. Karena masalah agama ini dari dulu saya perhatikan itu rumit-mumit gitu. Masing-masing juga pendapat, jadi bedakan saja Allahnya yang berbeda, selesai, tukar informasi saja. Saudara John, kalau Anda mau Islam dan Kristen itu duduk rangkulan, ngopi bareng, seperti ya. Islam dengan Hindu, Islam dengan Buddha, ya Kristen ini harus kembali kepada yang aslinya. Loh. Apa itu? Kitabnya Kristen adalah bahasa Yunani, Tuhannya bahasa Yunani, pembawa agamanya bahasa Yunani. Jadi kembalikan kepada aslinya, percaya diri supaya tidak abu-abu. Kok ini kitabnya namanya juga Alkitab, Tuhannya juga disebut Allah. Gimana ceritanya Anda yang membuat kisru ini terjadi? Coba kemudian Anda menyebut Tuhan Anda dengan sebutan Theos, kitab Anda sebut Biblos, gak akan ada dialog Islam Kristen, gak ada. Enggak masalah Pak Zul. Nah itu enggak masalah buat Anda, karena yang dienakkan, yang dimenangkan Anda, yang diuntungkan Anda, yang dirugikan kami. Pak Zul begini, penyebaran masalah kekristenan itu kan sifatnya kontekstual, masalah penerjemahan bahasa Ibrani, Yunani-nya terus diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain gitu loh. Jadi ini kalaupun masalah kata Allah itu dipergunakan, ini kan memang ada sejarahnya sejarah awalnya gini, Saudara John. Seluruh nabi yang datang kepada Bani Israel itu menerima firman menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik. Andai saja Paulus, pendiri agama Kristen, menuliskan surat Roma dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram, Romawi Yunani penganut pagan ini tidak akan mungkin menjadi pengikut Paulus, Pak. Maka Paulus kemudian menggunakan bahasa Yunani untuk mengajarkan kepada Romawi dan Yunani, sehingga Romawi Yunani masuk ke dalam menjadi pengikut Paulus. Begitu juga Kristen. Begitu Kristen masuk ke Indonesia, istilah-istilah Islam itu digunakan untuk apa? Untuk menarik umat Islam masuk ke dalam ajaran Kristen. Bukan tanpa alasan, Pak. Saya sudah mengerti, Pak, penjelasan seperti itu. Ini perulang-ulang saya mendengar. Ya, saya silakan. Nah, begini, Dina Moto dan yang lain silakan. Bang Sidik, salah paham aja. Mengikuti perkataan Paulus diilhami oleh Allah. Boleh nanya ya? Kan semua ada ayatnya. Maksud saya gini. Silakan Bang, silakan. Jangan sama Bang Ipan. Saya enggak mau debat. Boleh nanya ya? Tentang sejarah nih Bang John. Bentar aku ya, saya nanya sejarah Bang John. Bang Ipan saya jawab. Aku sapa tamu Bang Aldi. Oke, silakan. Bang Aldi aku taruh siapa? Silakan. Siang Bang Mama, Bang lagi. Mbak Mamah muda. Dari Kristen ya. Islam, Mbak? Saya Islam, Bang. Aku kepencet. Kalau enggak ya. Diturun aja. Minta like silakan suaranya. Oh iya, dari Kristen apa? Islam, Bang. Oh. Saya Islam. Oh, mau foto bareng Bang Juma ya. Iya. Oh ya, ada mau tertanya nggak 3 menit silakan sebelum saya turunin. Oh iya, udah turun apa? Udah, turun aja. Iya bang ya. Oh iya, ya udah. Saya boleh tanggapi sedikit tentang tadi. Kurang Pak Juma tadi itu. Bang John, saya dari tadi nyimak Bang John sama Bang Juma ya. Silakan. Saya mau nanya ini Bang John. Aduh.
Oh, tanggal 18 April tahun 1521 Martin Luther ini kan. Abang tahu Martin Luther Bang Ajuan ya? Yo. Itu Martin Luther tidak menyetujui surat pengampunan dosa yang dikeluarkan oleh Paus Bang Ajuan. Karena menurutnya Martin Luther ini hanya Tuhan yang mampu menghapus dosa manusia. Bukan dengan jalan membeli surat akhlak namanya. Jadi kenapa Bang Ajuan pada saat ajarannya hari ini menganggap Yesus yang sudah ditebus, yang sudah menebus manusia ini, ada lagi yang jual surat akhlak, contohnya seperti Paus. Oh, mengapa gitu. Paus menjual surat akhlak itu sehingga Martin Luther memprotesnya? Ya. Di mananya dia, Bang? Iya. Itu memang ya kan masing-masing organisasi SD ya, SD. Punya penerapan seperti itu. Kalau dia mengeluarkan surat pengampunan tuh, kalau untuk urusan urusan pribadi memaafkan seseorang nggak masalah, tapi kalau dia mengambil alih sebagai Tuhan untuk mengampuni kan jadi aneh kan. Semoga aja itu pausnya sendiri Bang John. Ya dia pribadi kan pausnya saja, bilang kan? Penghubung dengan Tuhan, kenapa dia bisa jual surat pengampunan dosa si paus? Ya seharusnya kan sudah jelas wala atas, kalau di dalam Quran Bang John, wala tazirru wa ziratu wizra ukhra ya. Dan orang-orang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Tapi kenapa ketika Martin Luther memprotes paus, malah pausnya nggak mau diprotes? Dibiarin aja sampai perang itu, sampai Ulrich Zwingli dari Swiss perang. Perangnya lama, sampai berapa juta yang mati gara-gara protes surat akhlaknya itu. Apakah surat akhlak itu salah atau benar? Coba dijawab. Jadi, ya kan masalah selisih paham. Satu kan kan masalah masing-masing penafsiran dalam kitab. Kalau Paulus menerapkan seperti demikian di versinya dia bersama dengan yang lain berlawanan akhirnya perang. Saya pikir bukan Kristen aja begitu ya, agama lain juga sampai ribut-ribut sama aja. Itu manusianya gitu. Makanya sampai pada hari ini di Indonesia juga ada beberapa versi itu. Di Kristen tuh ada Winers, ada Unitarian, banyak kelompok yang ada yang tolak Tritunggal, ada tiga. Oh iya. Jadi berarti itu pausnya itu salah Bang John ya. Kalau abang bilang gitu berarti pausnya salah ya. Pausnya salah ya. Saya kan belum menyelidiki pausnya salah. Saya belum menyelidiki perasaan. Kan Bang John bilang begitu tadi. Jadi berarti pausnya salah kalau Bang bilang statementnya seperti itu. Bang Kaisar Bang. Kalau dia pakai surat pengampunan dari suratnya itu berlaku, mungkin masalah kesalahannya apa lain kali tidak berbuat lagi, itu kan secara manusianya. Tapi apakah itu menjamin orang bersalah itu tidak akan bersalah lagi? Saya yakin manusia itu masih hidup di dalam daging, kapan-kapan muncul tanduknya. Ketika bersalah dosa besar. Iya, sedangkan tadi Bang John bilang begini, Bang John kan Yesus sudah menebus manusia, dosa manusia. Tapi kenapa ada lagi dibuat sama pausnya surat pengampunan dosa? Sedangkan katanya Bang John pertama tadi saya dengar Yesusnya sudah menebus dosa-dosa manusia, ngapain lagi buat surat apel kalau gitu Bang John? Nah, itu berarti apa, harusnya salah sama ajarannya salah begitu.
Bukan, kalau dia secara manusia, antar manusia, aku mengampuni juga kesalahanmu. Sedangkan Tuhan mengampuni kesalahanmu, aku juga mengampuni dong. Kalau aku tidak mengampuni kesalahanmu, Tuhan tidak mengampuni, kan begitu. Kalau dia keluarkan sepukul surat, lalu diperjualbelikan, masalah keuangan itu pribadinya. Makanya Kolose pasal 3, Kolose pasal 3, 23 berbunyi, 25 berbunyi, barang siapa yang berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu sendiri karena Tuhan tidak memandang manusia gitu. Artinya siapapun dia gitu, posisi apapun, kalau dia bersalah melanggar firman Tuhan, dia ada kesalahannya, dia akan dihukum di sebelum dia meninggal gitu loh. Apakah nanti dia akan terkapar kena penyakit, akan dimasukin penjara seperti itu. Seperti itu untuk menempuh dosa itu berarti percuma di saat Bang John, kalau begitu ngapain di saat itu ada surat ini Bang John? Ini kan berkontradiksi dengan penyalipan lagi penerapan manusia. Bang John, begini Pak, maka dalam percaya pun sama Yesusnya manusia ini putus-putus banget suaranya. Ya manusia siapapun manusia hari ini sempurna ya. Hari ini terlihat sempurna, tidak bersalah. Besok-besok juga mungkin bisa bersalah, gitu. Karena itu dosa itu terus menggerogoti, kan mengintai. Semua ada ayatnya sih. Tapi kalau di versi Kristen secara keselamatan, itu sudah dijamin soal akhiratnya. Di Yohanes pasal 10 ayat 28, Yesus berkata, aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa hingga selama-lamanya. Itu jaminan hidup kekalnya. Tapi itu, kalau pribadi orang Kristen itu ada kesalahan, dia harus mengikuti penerapan semasa dia masih hidup. Makanya orang Kristen juga ya, Pak John, terlalu panjang, Pak John. Pak John terlalu panjang. Itu ganjaran sebaik lima. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Eri, Bang Krismoto ya. Izin ya, mualim-mualim. Gini, Pak John, jangan terlalu panjang. Gini, Pak John, saya mau tanya nih, Pak John ya. Mustahil Tuhan ada yang mendahului, betul atau tidak, Pak John? Bagaimana? Mustahil Tuhan ada yang mendahului, betul atau tidak? Tuhan yang mendahului? Ya, gini. Coba kita sepakat dulu. Mustahil Tuhan ada yang mendahului, betul atau tidak nih? Mustahil Tuhan ada yang mendahului, betul atau tidak? Loh, kan segala awal Tuhan ada awal dan akhir, kan apa salahnya kalau Tuhan mendahului, lebih dalam mendahului gitu kan? Maksudnya gitu. Oke, gini ya, Pak John. Saya langsung masuk di ayat aja ya. Yang Tuhan kerjakan kan tiada yang mustahil maksudnya. Iya, jangan masuk di Lukas 1:37 nanti mental Pak John. Gini. Maksudnya silakan begini. Iya, begini. Jangan masuk di Lukas 1:37 nanti Pak John terkeping-keping nanti kalau menjawab. Silakan bunyinya, silakan. Yesaya 48:12 gini. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Iya. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Betul ya? Ya, saya 44 nomor 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada-Ku. Ya. Betul. Di dalam Quran surat Al-Hadid, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, sekarang gini Pak Yon. Poinnya di sini, tidak mungkin ada yang mendahului keberadaan Sang Pencipta atau Allah. Dialah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Tentunya, Pencipta sudah pasti. Jadi Pencipta sudah pasti lebih dahulu dari apa-apa yang diciptakannya. Betul kan? Iya. Betul. Oke, kita sepakat dulu, betul ya? Ya, jadi gini Pak. Bentar dulu, Pak. Bentar dulu. Saya belum poinnya. Gini, jadi sudah betul ya, kita sepakat dulu nih, betul? Ya, Tuhan mendahului. Iya, betul. Berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan karena keberadaannya didahului oleh yang lain. Maria, Siti Maryam lebih dahulu ada daripada Yesus, dan tidak mungkin Yesus akan ada jika Maria belum ada. Maka Yesus bukanlah Tuhan. Betul atau tidak? Secara hierarki. Loh, saya Pak, jangan secara hierarki sertijab. Saya enggak berbahas tentang serah terima jabatan. Yang begini, saya di sini menyatakan poin yang saya paparkan di atas betul atau tidak. Pertanyaan Bapak. Katanya udah iya.
masuk di poin lain kok sertijat. Jangan jebak. Pertanyaannya jangan jebak. Ini kan jebakan. Lu kok jebakan? Itu yang tertulis gimana sih? Iya. Pada akhirnya mengatakan Yesus. Nih. Begini Pak, kalau saya mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan atau Yesus adalah Allah, saya kan punya dasar untuk menjawab dengan ayatnya juga kan. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Terus tadi yang saya paparkan itu bagaimana Pak? Yesus itu adalah nama Allah atau nama Bapa itu sendiri dari kata YHWH kan gitu, Yeshua itu. Nah Bapak baca Yohanes pasal 17 ayat 11 dan ayat 12 di situ. Waktu Yesus secara manusia berdoa kepada Bapak, Bapak pelihara Bapak mereka di dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi Yesus secara manusia itu namanya Yesus, Bapak itu namanya Yesus juga gitu. Kalau saya katakan Yesus adalah Tuhan, semata-mata bukan kemanusiaan yang jadi Tuhan, bukan, itu sarana penebusan saja. Contoh saya Tuhan Yesus, oh tolong saya Tuhan Yesus, itu artinya Tuhan Yahweh atau Tuhan YHWH gitu loh. Jadi ya, tadi ayat-ayat itu yang saya bacakan tadi gimana Pak? Ya semua ayat yang dibaca itu benar. Bapak mengatakan Yesus manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan ya. Yesus bukan manusia kok, setuju dengan Bapak. Tapi ya, sisi mananya, sisi kemanusiaan. Pak, Bapak, Yesus itu, Pak, gini. Yesus itu anak siapa, Pak? Yesus itu adalah firman Allah. Nah, bukan, Pak, saya tanya Yesus itu anaknya siapa? Anak Allah, toh. Loh, anak Allah, ibunya namanya siapa, Pak? Ibunya. Yang melahirkan Yesus secara manusia itu Maria. Iya, anak Maria kan, gitu kan. Secara manusia Bapak harus membagikan sifat keilahian dan kemanusiaannya. Kalau enggak gitu enggak ngerti enggak. Iya, yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa itu kan anak manusia, itu anaknya siapa? Itu adalah kekuasaan, ada firmannya kembali kepada posisi sebelah kanan itu berbicara kuasa Allah itu sendiri. Iya, itu anaknya siapa? Terus Dino,
Dati ngerti. Tanya Maria mana, Pak? Loh, anak Maryam itu secara manusia itu sudah mati, makanya mati, mati. Terus kuburannya kosong, enggak ada, Pak. Gimana sih? Gimana kan bangkit, kan bangkit toh. Bangkit tubuh kemanusiaan bangkit menjadi tubuh kemuliaan yang tidak dapat yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya Yesus waktu hadir, murid-muridnya 11 ada di dalam ruangan, dia hadir begitu saja masuk ruangan dan kaget dikira apa itu kan? Dikira Waalaikumsalam Ustaz. Setelah bangkit dan sebelum bangkit, jadi kita bisa bicara Yesus sebelum bangkit, sebelum mati, dan Yesus setelah mati dan setelah bangkit dan kembali ke. Terus anak Maria mana, Pak? Anak Maria, anak Marianya, anak Maria mana? Kalau anak Maria semenjak lagi lahirkan sebagai manusia sampai pada umur 33,5 tahun di atas kayu salib, waktu Yesus katakan Eloi Eloi lama sabatani, Bapak mengapa engkau meninggalkan, itu artinya keilahiannya yang dari sejak kecil melindungi Yesus itu di saat itu harus berpisah sejenak. Kenapa? Karena Yesus itu secara manusia harus secara total kemanusiaan. Pak, bentar jawabannya, Pak. Anaknya Maria mana, Pak? Anaknya Maria di mana sekarang? Oh, dia. Kalau itu pertanyaannya sesuai dengan firman-Nya, tak kayak Yesus disaksikan kembali terangkat ke kembali kepada posisi sebelah kanan Allah. Iya, berarti anaknya siapa itu? Bagaimana? Anaknya siapa? Ya kalau disebut anak Allah ya itu firman-Nya. Anak itu kan istilah anak, Kristen. Anaknya Maria mana, Pak? Anaknya Maria. Tidak. Sudah selesai. Kok udah dihilangkan, maksudnya gimana, Pak? Maria itu Maria itu mendidik Yesus atau bersama Yesus setelah kematian-Nya. Selesai dan Maria menjadi kembali menjadi hamba yang berkiblat kepada Yesus sebagai Tuhan. Jadi Pak, ini waktu dia diangkat dengan tubuhnya itu anaknya siapa? Itu sudah anak Allah itu. Terus anaknya Maria di mana? Tidak, itu sudah selesai. Tidak ada, Bapak menghilangkan anak orang, Bapak ini. Terus itu kubur itu waktu dia mati, katanya kan dalam perspektif Kristen, batunya itu kan tergeser. Enggak ada Yesus di dalam itu. Yang keluar gitu loh. Terus mananya anak Maria waktu dia bangkit ketemu Maria kan? Iya. Dia bangkit kan ketemu Maria. Anaknya siapa itu? Waktu dia bangkit ketemu Maria ibunya. Anaknya siapa? Sekarang begini, Pak. Loh, jangan pakai sekarang, Pak. Yang saya tanya loh, Bapak ini gimana sih? Mana anaknya Maria, Pak? Hilang. Bapak jangan ngekang kalau bertanya perasaannya. Berikan saya jawab. Silakan, Ustaz. Bapak ngecek Brother saya. Kamu di sini. Brother John, tunggu dulu saya. Tunggu dulu, Brother John. Tunggu dulu. Oh, silakan. Ada cerita di sini. Yesus itu anak Allah atau anak Tuhan. Ini statement atau speech seperti ini harfiah atau kiasan? Ya, ini kan kata anak Allah itu kan adalah firman-Nya, buah kandungan, buah kerinduannya, apa itulah. Bukan, jadi Pak, itu statement seperti ini harfiah atau kiasan? Ini harfiah atau kiasan? Kalau sudah kebangkitan, baik sebelum dia mati dan bangkit, ya kan? Jesus anak Allah statement itu figurative atau literal? Maksudnya Bapak? Coba tanya sekali lagi. Maksudnya statement seperti ini yang Brother John kasih saya dan orang lain Muslim lihat Anda, Jesus anak Tuhan, betul? Yesus anak Tuhan gitu ya. Kalau saya kalimatnya itu tidak sesuai Alkitab. Yesus anak Allah. Iya, sesuai Alkitab tapi figurative atau literal. Harfiah atau kiasan? Ini kan bukan kalau dibilang kiasan, ya kan?
Nah, tapi juga kental ada kepribadiannya. Persepsi Anda, John. Persepsi Anda itu statement figuratif, literal atau kiasan, harfian atau kiasan? Ini gini ya, saya sekali lagi. Kalau saya mengatakan explicit dulu, saya gak mau John atau saya buang waktu orang lain. Statement Jesus anak Allah. Oh sorry, Jesus itu anak Tuhan atau anak Allah. Okay, gak apa-apa. Jesus anak Allah atau Tuhan. Yesus begini Pak, ini sungguh. Ini kalau versi Brother John, kamu cerita saya sudah dengar Jesus itu anak Tuhan. Kamu cerita seperti ini sekarang. Yesus yang 5 menit yang lalu. Jangan bilang betul. Oke, figuratif harfiah atau kiasan? Nah, ini saya jujur ya. Maksudnya figuratif Joto itu artinya apa dulu, jelaskan para saya Pak. Mungkin ini satu istilah yang Bapak tampilkan bahasa itu. Astagfirullah. Oh iya. Harfiah. Oke, saya cerita bahasa Indonesia. Harfiah atau kiasan. Ini harfiah dan harfiah atau kiasan. Ya. Maksudnya harfiah itu maksud Yesus kemanusiaannya gitu. Sisi kemanusiaannya. Bapak gak tahu speech ada dua tim berada. Kalau kiasan bisa mengatakan itu kiasan juga. Ya, ya kan? Karena nah, Alkitab itu ini kiasan untuk mengerti isi Alkitab. John, Jesus anak Tuhan, ini speech figuratif atau literal atau harfian atau kiasan. Harfian dan kiasan itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Ya, ya Bapak pakai bahasa Indonesia sajalah, saya orang Indonesia ya kan. Oke, harfian atau kiasan itu bahasa Indonesia. Aduh. Harfian atau kiasan, udah jawab, silakan. Iya, kita ada kiasan, ada istilah gitu ya. Kalau di sini kalau Yesus nih ya, Yesus anak Allah bukan anak Tuhan, yang salah paham nanti Tuhan ada versinya lagi dari kata Tuhan. Bahasa Indonesia nggak ada kata Tuhan, artinya Tuhan. Ya, dari bahasa Yunani-nya Kyrios itu nanti kan. Jadi anak Allah yang benar sesuai Alkitab Yohanes 1 ayat 1 ya kan. Nah, Yohanes 1 ayat 14 kan firman menjadi manusia. Sudah tahu firman menjadi manusia, manusia dalam namanya Yesus. Berarti Yesus ini adalah firman dia. Firman itu dari kecil sampai dia disalibkan, ya kan? Di situ putus sejenak tak kalau Yesus katakan, "Alaku mengapa meninggalkan aku?" Oke, bisa saya layar pasal Brother Bos. Brother Bos, setelah dia bangkit, bisa saya layar pasal.